dulunya bekas tambangan ini sobatnya. Dulunya di sini ada tambangan sobat. Tempat menyeberang. Tempat menyeberang perahu di sini sobat. Dulunya. Ini kondisi sungai Berantasnya sobat. Agak surut nih sobat. Dan di sana terlihat ada orang yang cari ikan. Oke, kita menuju ke sana itu sobatnya. Jasa tempat saya untuk mancing. Dan kita sudah sampai di tempat mancing ini. Assalamualaikum sobatku, selamat pagi dimanapun sobatku berada. Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, selalu semangat, diberikan kemurahan dalam rezeki, diberi kelancaran dalam segala aktivitas yang sobatku kerjakan di hari ini. Oke, inilah spotnya sobat. Mudah-mudahan di hari ini dapat strike. Selamat menyaksikan. Perdana sobatku, anakan ikan jendil. Double strike nih sobat, satu dan ini dua, mantap. Kita lanjut lagi, mudah-mudahan dapat strike lagi nih sobat. Oke mantap, salam satu joran berjuta teman.
teman-teman lagi mancing ikan jair. Mancingkan jair tuh sobat. Oke, ini dapat tambahan lagi satu strike ikan kacangan nih sobat ya. Ini cukup babon. Oke, lanjut lagi, mantap, salam satu joran berjuta teman. Ikannya cukup gemuk nih sobat. Oke sobatku, tambahan lagi satu strike ikan kacangan lagi, ini cukup lumayan babon ini sobat. Oke lanjut, strike lagi, ini tambahan strike ya. Maaf nggak kerekam saat strike nih sobat ya. Waktu dapatnya saja ini yang bisa saya dapat gambarnya nih sobat ya. Tadi yang dapat itu sobat. Oke, kita kasih umpan lagi dan mudah-mudahan dapat strike lagi. Ikannya gemuk-gemuk nih sobat. Dan untuk hasil yang saya dapat hari ini, saya mendapatkan berapa ini sobat ya, mendapatkan 5 ikan kacangan ya sobat. Lumayan ikannya, agak besar-besar sobat ya. Bisa untuk lauk nih sobat. Alhamdulillah untuk rezeki saya di hari ini, dan juga mudah-mudahan sobatku dapat terhibur melihat video saya di hari ini. Jangan lupa sobatku untuk bantu saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya, dan agar saya bisa lebih semangat lagi sobat ya, untuk membuat konten ataupun membuat video bisa menjadi semangat untuk diri saya. Oke, terima kasih, dikarenakan waktu ini mau menjelang duhur sobat ya, cukup saya akhiri video saya di hari ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.